konsisten di dalam TPIP dan TPID. Dapat saya laporkan Pak Menteri Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri, GNP 2 sudah menurunkan inflasi dari Juli. Amerika inflasi sampai hari ini sangat tinggi karena dia menyelesaikan inflasi itu dengan menaikkan suku bunga, dan sampai hari ini tidak selesai persoalan di negara-negara maju. Tapi di Indonesia alhamdulillah kita punya Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Perekonomian, kita semua menyelesaikan masalah supply shock yang bisa diselesaikan bersama oleh kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, GNPP terus kami dengungkan ada 9.000 operasi pasar, kerjasama antar daerah lebih dari 100, fasilitasi butuh beli pangan ada sekitar 25, semua terus kita lakukan dengan baik. Dan tentunya salah satu yang kita canangkan hari ini adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui BPM ini di 341 ya Pak, dengan 341. Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian melalui berbagai upaya yang biasa kita sebut sebagai cara bertindak pertama atau CB1, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Saya kira mau dibagi.